dari Zeus punya latte dengan Zeus punya latte lah. Okay, dekat Family Mart kan ada jual kan. Kalau dekat Zeus tak ada. Kalau Zeus kena beli online lah. Kali ni kita pergi Family Mart. Ini Family Mart Kuala Kangsar. Okay, let's go. Kita masuk dalam dulu cari ada ke tak. Okay guys, ni dia. Aku dah beli Zeus punya ni. Dalam tin ni kan, coffee dalam tin ni. So actually aku nak cari latte je tau. Rupanya dekat sini ada mocha. Ha, favorite. Okay, mocha. Lepas tu ada lagi dua. Lagi dua perisa. Satu perisa, satu perisa apa tadi? Mocha mint apa entah. Dan satu lagi espresso yang black coffee kan. Itu je. Okay, so aku beli dua lah sebab ni pun nak rasa juga sedap ke tak kan. Susah nak dapat geng. Susah nak dapat. So dekat Family Mart je ada. Kedai lain aku tak tahulah ada ke tak. Mungkin ada kot. Setengah kedai ambil kan. So yang ni aku dapat beli satu espresso latte dengan espresso mocha. Okay, harga satu tin ni RM4. RM4.50. Okay, so aku beli dekat Family Mart Kuala Kangsar. Okay, jom kita balik lepas tu kita rasa. Okay guys, yang ni tadi aku beli mocha. Okay, mocha espresso mocha dengan espresso latte dekat Family Mart. Okay. So yang ni dalam cawan ni aku dah letak air mocha lah. So aku akan rasa, tengok rasa dia macam mana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so yang mocha ni standard juga, rasa dia macam mocha tin yang lain. Tak berapa nak kau macam yang kita beli Zeus dalam sachet tu kan, yang serbuk tu. Okay, serbuk tu bagi aku lagi sedap lah daripada yang tin. So yang ni aku boleh rate 8.10. Okay, 8.10. Okay lah. Tak adalah manis sangat ni. Ngam-ngam lah. Manis dia okay lah. Ni. Okay. So yang ni aku boleh 8.10. Okay, kalau nak, kalau kau nak yang lagi sedap, kau beli yang sachet dalam kotak tau. Itu lagi sedap. Okay, so second, aku dah buka juga yang ni. Okay, yang ni latte. Espresso latte. So, kita cuba ni juga. Masuk je lah. Alright. So, kita kasih ni. Harga pun sama, RM4.50. Okay, bismillah. So yang ni, espresso latte ni aku rasa dia tak sedap sangat pun. Biasa je. Okay, dia macam manis, terlampau manis. Dia tak macam apa latte yang kita beli lah, lain kan. Better kalau nak latte, korang beli juga yang sachet tu. So antara dua ni, better yang ni lah. Better mocha ni sedap. Sedap juga. Okay, yang ni bagi aku manis. Siapa yang tak suka manis tu, aku tak recommend korang minum yang ni. Okay, better korang beli yang sachet dan kotak tu. Alright. So yang ni harga dia RM4.50 juga. Aku rate yang ni 7/10. Sebab aku tak apa suka sangat manis kan. Okay. So kat tempat aku ni ada jual dekat Family Mart je. Tempat lain aku tak pasti. Kalau dekat tempat member,
Dia kata dekat kedai runcit, runcit pun ada jual. Ha, dia depend pada kedai lah sama ada ada ke tak, ada ke tak orang jualan. Okay, harga dia standard RM4.50 macam tu lah. Itu dekat Family Mart. Okay. Yang ni kalau dekat Zeus outlet tak ada sebenarnya. Dia tak jual. Dia jual, banyak jual online. So, tempat aku ni dekat Family Mart. So, aku beli dekat Family Mart lah. Alright. Okay. So, antara dua ni aku pilih Mocha. Mocha lagi okay. Dan satu lagi tadi dekat Family Mart, dia bukan ada dua perisa ni je kan. Dia ada lagi dua perisa. Satu Mocha Mint. Apatah. Macam tu lah lebih kurang. Mocha Mint kot. Mint Mocha ke. Dan satu lagi Black Espresso. Ha, yang tu mungkin. Yang tu Black Coffee lah. Okay. Bismillah. Satu lagi. Manis. Manis sangat. Manis sangat. Aku tak recommend sangat korang beli. Apa yang suka manis tu mungkin okay kot. Okay. Okay guys. Itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye-bye.